So ya, jadi di sini part keduanya. Anjing, kelibet. Jadi ini part keduanya. Part keduanya gue mau masang visor dari Zero Gravity, tapi gue kayaknya sih gak percaya ini dari Zero Gravity karena gue ini beli visornya sekitaran cepean. Setau gue ya, Zero Gravity itu harga 300 ribuan dan ternyata benar. Kalau Zero Gravity itu di sininya ada stikernya ya. Kalau nggak dikasih stiker dan ini nggak ada, cuman kardus biasa doang ya gitu ya. Dan nggak apa-apa lah, yang penting kita mendapat pandangan yang menarik. Dan gue juga dapat, udah beli, udah ada di kamar gue, spion dari Rizoma dan Sen Tempel. Nanti gue berpart-part pasangnya. Langsung aja kita pasang dulu. Jadi gue sambungin dulu ininya ke visor gue, ala-ala Zero Gravity. Dan kita pasangnya coba supaya pas San Mori indahnya. Ntar part 3-nya, jadi di sini gue bikin 3 part. Benerin motor, pasang spion Rizoma, dan pasang visor. Ya gitu deh, gue kaku banget ya. Dan langsung aja kita pasang spion, visor Zero Gravity abal-abal ya. So guys, jadi kita langsung review aja Zero Gravity ala-alanya. Dan langsung aja kita ke flip ke bawahin. Oke, jadi ini spion, visor ala-ala Zero Gravity-nya. Dan kita buka. Dan ini kenapa gue suka, gak terlalu jenong juga visornya. Dan ya, itemnya juga gak terlalu black, jadi transparan. Maksudnya kita pasang ke sininya nih. Kita pasang ke body yang buat dashboard itu. So, langsung kita pasang cuy. Ini gimana nih pasangnya nih? Kalau gak salah gini ya. Ini kita masukin. Oh alah, jadi ini buat ini juga. Jadi gak ada cantelan yang buat ininya cuy. Jadi langsung gak ada cantelannya. Langsung aja coba kita pasang ya. Ntar gue timelapse-in ke motor gue yang ini. Langsung kita pasang. Understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. We'll be right back.